dengan format 3 stanza. Itu masih baru banget di kuping saya, dan di sekolah saya pun nggak pernah menyanyikan lagu Indonesia pakai 3 stanza kayak gitu. Ada beberapa bait yang sangat berbeda dari Indonesia Raya yang sebelumnya, yang biasanya dinyanyikan. Saya cukup merinding dengan bait-baitnya. Di sekolah belum sama sekali, baru kali ini, dan saya juga baru tahu hanya di Mata Najwa. Sebelum nonton Mata Najwa sih belum pernah, karena taunya cuma 1 stanza aja begitu. Pernah live Mata Najwa baru tahu kalau ada 3 stanza. Lebih khidmat lagi sih, kayak baru tahu ternyata liriknya tuh mendalam banget, gak cuma yang kita biasa nyanyiin di sekolah waktu upacara. Gak apa, gak pengen dinyanyiin soalnya. Sebetulnya karena lagu 3 stanza lirik Indonesia Raya itu indah banget, kata-katanya penuh dengan doa dan penuh dengan pengharapan. Jadi menurut saya kesempatan untuk juga memperkenalkan, karena banyak yang belum tahu sebetulnya, banyak yang belum terbiasa untuk nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stanza. Jadi kesempatan Mata Najwa untuk memperkenalkan atau mengajak orang untuk kenal dengan lagu kebangsaan kita secara utuh, secara lengkap. Setiap taping Mata Najwa atau setiap live Mata Najwa kan yang hadir selalu ratusan, 500 orang. Dan kesempatan untuk bisa berdiri semua sama-sama sebelum kita bicara isu-isu publik, sebelum kita bicara masalah republik, kita ingin dimulai dengan seluruh penonton berdiri sama-sama menghikmati nikmatnya menjadi orang Indonesia dan bernyanyi sama-sama tentang betapa hebatnya bangsa ini, dan sekaligus mendoakan, karena kalau dilihat tuh liriknya tuh ada tentang doa, terus ada kata-kata Indonesia bahagia, sadarlah budinya. Jadi puitis sekali, dan saya ingin yang datang ke Mata Najwa berkesempatan untuk menikmati indahnya kata-kata itu.